Hello, hai, apa khabar semua? Bersama saya di Marcelo. Dan saya Hani Hatim. Kami sekarang berada di Hip TV Studio. Dah bersedia nak membawakan kepada anda artis-artis yang sangat hangat. Bersama kami hari ini adalah pelakon daripada filem teater. Filem teater? Filem pun boleh, teater pun boleh. Yang pentingnya barisan-barisan yang hebat, muda-muda. Talented. Gen Y lah kan? Gen Y. Kalau nak tahu siapa mereka dan apa cerita hebat untuk minggu ini di Hip TV, hipkan TV anda. Terbaik. Kita janjikan bersama saya, Hani dan juga tiga orang kat sini sebenarnya. Diorang ni kalau kita suruh buka, dia punya speaker bag kena besar. Sebab diorang budak teater ni. Terima kasih datang ke Hip TV. Kita terus attack director. Babe, buat cerita pasal teater projek kahwin. Tapi dia pun belum kahwin. Tak apalah, belum kahwin tak ada masalah. Dia projek pasal nak kahwin. 5 hari lagi nak teater ni, tapi nak cerita sikitlah. Susah tak you, sebab you dah pernah buat banyak teater. Banyak. Boleh cerita sikit tentang projek kahwin ni? Saya punya final project masa saya belajar tu. So kat situ saya dapat idea untuk mengkaji pasal kahwin ni. Sebab kawan-kawan ni ada masalah nak kahwin. Kat situ. Salah seorang mangsa je ni lah. So kat situ saya kaji dan dapat idea kita buat satu teater pasal kahwin ni yang mana saya rasa tak ada lagi. Dia punya teater ni, mereka kata teater yang berskala besar. Dan you dah start besar lah sebab you ambil pelakon seperti Hanis Raya dan juga Izu. Betul. Mungkin Hanis boleh terangkan you punya watak macam mana? Okey, Hani memegang watak Nisa yang bercinta dengan Izu iaitu Rizal. Okay. Kita memang rancang nak kahwin. Tapi sebenarnya kita nak kahwin ni senang je. Tak ada pun macam orang cakap rumit pun. Yang menjadikan rumit, yang jadikan masalah dia bila orang sekeliling masuk campur. Kita akan bagi tahu kenapa, apa yang masalah yang kita nak kahwin tu. Kita nak sampaikan yang perkahwinan tu lebih penting daripada majlis kahwin tu. Betul-betul. Rasanya main problem sekarang ni macam cakaplah majlis je nak kahwin, Ani cakap senang je kan, Ani cakap tadi betul lah. So ada gangguan A, B dan sebagainya. Okay, itu dia cerita sikit watak dia. Watak Rizal yang bekerja biasa-biasa saja, pendapatan tak berapa tinggi. Tapi berazam bercita-cita nak kahwin. Tapi bila nak kahwin, Rizal ni nak kahwin, ada je halangan, ada je rintangan. Sebabnya kalau nak ikutkan plan memang dah boleh. Tapi bila ada orang sekeliling dia jadi masalah macam, dengan awek nak kahwin tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia punya orang keliling. Okey. Jadi orang keliling tu kita nak dengar lagi cerita pasal tu. Tapi sebelum ni you guys minat muzik? Minat. Minat dengan muzik online? Okey, sebenarnya sini macam ni. Media Prima baru saja launch ke portal muzik yang dipanggil Tonton Music. Kabarnya dia ada macam kolaborasi dengan 9X sekali. Ramai artis yang ada kat sana, Aizah Amdan buat persembahan dan sebagainya. Baru launch ni. Jadi kalau tahu dengan lebih lanjut tentang Tonton Music, hipkan TV anda. Kehangatan muzik semakin membara bersama Tonton Music. Kolaborasi terhebat Media Prima Digital, rangkaian radio Media Prima dan TV9. Tonton Music ni actually adalah usaha sama Media Prima Digital, Media Prima Radio Networks, Hotfly N1 dan juga dengan TV9, menawarkan pelbagai jenis muzik terutama lagu-lagu tempatan. Lainan Tonton Music, especially identity dia, because it's a Malaysian product which is very majority and very mainstream of Malaysia. Kepada mereka yang suka mendengar Hotfly N1 dan juga tentunya TV9 ada 9X kan, jadi kita ada lagu-lagu daripada genre-genre tertentu. Dengan Tonton Music ni dia lebih daripada tu. It will be something yang orang akan pick up cepatlah. Mungkin sekarang orang tak aware pasal tontonmusic.com, so I'm sure that Tonton Music akan pick up cepat and everyone will start using it soon lah. Kepada mereka yang peminat indie band, so this is the time for you to go in. Kita juga ada Magic Radio. That is what Tonton Music. Okey, tunggu apa lagi sekarang? Anda perlu layari tontonmusic.com.my. Masih bersama tetamu kami bercerita tentang teater. Bukan drama, bukan filem, tapi teater, okey? Dengan Hani Suraya, Azri Ali dan juga Izri Islam. Dan tu, Aidit. Ni cerita pasal kahwin. Elok sangatlah kau yang tengok ni. Yang mana tak kahwin, pasal takut sangat nak kahwin. Kadang-kadang couple tak ada masalah. So masalah persekitarannya. Pak director dah cerita tadi. So mungkin nak perkembangkan sikit apa dan apa faktor-faktor yang sekeliling yang mengganggu selalu proses nak kahwin ni. Bila kita nak kahwin, kita dah plan. Benda tu simple. Tapi bila kita jumpa mak bapak dan masyarakat kata mak bapak. Mak bapak masyarakat dia dipengaruhi oleh jiran-jiran, dipengaruhi oleh orang-orang di luar.
Dan paling penting anti-anti kan, dan yang dipengaruhi oleh nilai hantaran sebelum tu. So semua jadi anak makcik dulu. Jiran. Eh, buat kenduri kat rumah buat apa? Kacau rumah kita orang. Buat kat dewan lah. Jenis macam tu. Untuk you lah kan, you berlakon teater first time kan? So macam mana perbezaan feel-feel tu nak ambil? Okey, teater dengan yang biasa dibuat drama memang berbeza. Sebab dari segi lontaran suara, dari segi permainan pentas itu memang yang orang kata kita kena mainkan semua. Macam kalau drama kita main dalam circle tu je. Tapi bila pentas kita main semua. Jadi atas, bagi orang atas yang duduk di atas nak dengar. Jadi kita praktis benda tu. Kalau silap teknik memang tak ada suara. Dia punya praktis memang orang cakap. Rehearsal dia. Dia punya rehearsal memang. Boleh rehearsal dalam. Boleh rasa tak lontaran suara tu kat dalam kereta sambil drive boleh? Tak ada, tak menjadi. Tak, saya takut pecah cermin kereta. Kadang-kadang kat rumah tu belajar kat depan cermin. Okey. Sebenarnya nak tanya juga sebab teater ni kan ada yang jenis musical kan? Ada nyanyi-nyanyi ke berlakon je? Kita bermain di pentas yang besar dan untuk capture energy audience tu, untuk sustain yang punya energy, saya rasa music boleh membantu. So Izu ada nyanyi solo? Ada. Ini bukan saya seoranglah dalam teater ni, Fortin juga turut. Serta menjayakan teater. Dia orang pun berlakon juga? Ada cameo. Ada. Nak tahu bila datang. Kita nak borak lagi ni orang. Ya. Tapi kita pun nak ada cerita lain juga. Baik, okay. Biasalah kalau asyik cerita aku memang cerita seberang. kan? Tapi you buat slang lain lah pula. Tapi bersaing don je, buatlah slang Perancis. Okey. Perancis. Ayolah Perancis. Okey, minggu ni kita nak cerita Melayu. Okey. Minggu ni kita nak cerita sikitlah pasal. Kedah cakap Kelantan teruk tu. Nak kacak sikit tentang penyanyi sebagai. Ini kumpulan Wali Bang. Baik-baik saya. Baik-baik saya. Nak kahwin pun kena kahwin boleh. Tapi baik-baik saya. Ini tak ada kena dengan pasal kahwin. Ini cerita pasal Wali Bang, pasal lagu dia. Baik-baik sayang. Mari kita dengar sikit apa ceritanya. Hipkan TV anda. Wali Bang. Launching album keempat, judul albumnya Doain Ya Penonton. Di dalamnya ada 11 lagu. Lagunya pasal cinta. Perbedaan yang luar biasa adalah kalau sebelum-sebelumnya album 1, 2, 3, ini album 4. Masyarakat sekitar, dari fenomena yang dilihat sehari-hari, apakah kejadian seseorang yang ditinggal kawin, seseorang yang ingin dijaminkan perasaannya, seseorang yang diam-diam suka, gitu lah. Ya, semoga semakin banyak yang mendoakan Wali untuk tetap berjaya. Engkau jauh, janganlah menjauh. Terus ingat aku dan jamin rasaku. Sebenarnya setiap hari adalah cabaran buat filem kan. Tapi bila pentas kita main semua. Bukan saya seoranglah dalam teater ni. Hello, kita kembali lagi di Hip TV bersama saya Aidy Marcello. Kita terus ke segmen Hip 5. Ini terbaik sebab apa? Kita selalu biasalah setiap minggu kita dah setkan soalan. Dia orang semua tak tahu, kita terjah tanya soalan. Kita tengok kita punya selebriti kita jawab macam mana. Kan boleh jawab ke tak boleh jawab. Minggu ini ceritanya benda yang paling ataupun perkara yang paling nakal sekali yang dia orang pernah buat. Amboi, bahaya soalan ni. Kita dengar sikit. Hipkan sini lah. Ingat Enot pernah tak dulu Enot melakukan satu benda yang nakal? Ada. Curi kucing. Hobi lah curi kucing. Sebab kucing orang tu banyak sangat. Minta satu tak bagi. Kita ambil lah. Comel. Tapi kita jual. Harga RM400. How dare you do the litter box hunting? Itu dulu kecil-kecil. Masa tu umur pun baru dah berapa kan. Kita masih nakal-nakal orang kata. Sekarang tak adalah. Tapi nampak kucing comel je. Kalau dia tak ada tempat nak beli nos, saya ambil lah. Letak ke tempat-tempat yang tertentu. Itu saja. Sekarang pun nakal lagi, dek. Baru nak insaf. Kalau zaman sekolah dulu, biasalah walaupun akak pengawas, akak selalu ponteng kelas. Tiba-tiba kalau nak ada spot check, akak lah pengawas yang akan bagi tahu kawan-kawan, nak ada spot check. Jadi kawan-kawannya barang-barang semua masuk poket akak. Jadi kita selamatkan kawan. Dia nakal yang amal jariah lah.
Dulu-dulu tahun bila saya tak ingat. Tapi benda ni tolonglah jangan ikut ya. Orang kata, ya Allah, jangan diikuti. Tapi ni kata perkara yang tahap apa lah. Kita orang drive dengan kawan-kawan. Tu tiba-tiba dia macam potong laju kita. Kata, oh nak racing eh. Okey, kita racing tapi racing reverse. Kacau. Dalam bukit. Bukit reverse. Oh, macam tu kan. Saya nampak je macam pelakon syurga cinta Cikgu Syuhada. Tapi saya ni jenis ekstrim. Kalau orang minat pegang kucing, saya minat pegang ular. Ha, macam tu. Saya salah satu sebab dulu kecil-kecil saya suka menipu. Mak, hari ni saya ada kelas tambahan tau. Oh, okey, kelas tambahan. Tapi kelas tambahan tu pergi sungai. Bila balik tu dah, memang baju tu memang dah ada sedia kat sungai. Dan balik tu macam baru macam balik dari kelas tambahan lah. Kenapa perlu menipu tu? Kenapa tak terus terang je cakap nak pergi mandi sungai? Sebab mungkin kita dulu kita rasa ketakut tu nak terus terang tu. Takut kita tak kena benar ke? Takut kita tak kena kasih ke? Oh mestilah ibu macam, oh bahaya sungai, bahaya, tak boleh, tak boleh pergi sana dan bla 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 kan. Terpaksa menipu. Itulah. Ni kalau mak saya tengok ni, baru sekarang terbongkar rahsia ni. Paling nakal, masa tu umur saya lebih kurang dalam nak masuk form 1 kot. Kerja saya memang suka start tengah gila-gila nak belajar bawa kereta. Lesen tak ada, sekolah lagi. Mak nak keluar, startkan kereta mak. Dapat ngong, dah cukup lah kan. Tu mak keluar. Pada satu hari tu, mak dan ayah saya keluar naik kereta diorang. Saya curi-curi bawa kereta. Reverse, keluar pergi kedai. Bajet-bajet time, balik rumah, dapat merasa, dapat buat 2 lap keliling rumah. Itu dah macam lubang. Okey, bye. Bersama pelakon dan juga pengarah projek Kahwin. Hani Suraya, Izu dan juga Azri. Nak tanyalah, kenapa orang betul-betul kena tengok projek Kahwin ni? Ini pengarahan pertama saya di Istana Budaya. Juga support, kata support. Dan untuk pendedahan orang-orang muda kan. Dan lagi satu. Sekejap, you umur berapa sebenarnya? Saya baru 25. Oh, baru eh? Sama kita. Baru lagi. So, antara pengarah termuda sekarang kot. Jadi kode nilai. Bagi mereka yang belum kahwin, mereka akan tahu apa masalah yang bakal dihadapi. Yeah. Dan yang dah berkahwin, dia akan mengimbau kembali memori. Ini terjadi kat aku dulu. Siapa yang dah berkahwin, kena datang untuk menonton, untuk mengimbau kembali kenangan-kenangan semasa nak berkahwin. Saya rasa pasti setiap orang pasti akan lalu apa yang kita akan ceritakan dekat dalam cerita. Okey, Hanis. Hanis. Belum kahwin lagi, dengar cerita ni, takut nak kahwin ni macam mana? ke you pun ada sikit bagi input-input juga lah kepada tuan director kita macam mana? Benda tu kita ada share juga, tapi tak adalah yang berkenaan dengan peribadi tak ada. Tapi kita general benda tu. Tuan director, macam mana kalau beruntun Hit TV ni nak dapatkan tiket 5 hari lagi, dekat mana dan sebagainya, berapa ringgit? Okay, tiket boleh didapatkan di www.redtix.com. Redtix.com. Tu dia. Nervous nak kahwin. Ataupun rasanya boleh terus pergi ke IB kan? Beli kat IB. Box office. Terus beli kat sana. Box office IB. Yes. Okay. Tiket berharga? Dari serendah-rendah RM35. Sampai tinggi-tinggi, RM3,500. yang ni lah. Platinum RM225. Tu boleh meet and greet dengan kita. Yes. Wow. Right. Boleh tanya soalan pasal kahwin lah. Ya, boleh. Boleh tanya lebih lanjut. Okay, dia akan start 6 Jun. Dia akan habis 14 Jun. Tapi Hanis punya show hanya 12 sampai 14 sahaja. 6 sehingga 11 Kila Ferry. Dan Hanis sambung 12 sampai 14. 14 tu kita ada 2 show, siang dengan malam. Kita dah cerita, dah kongsi macam-macam info kat anda semua. Tiket beli kat mana, berapa ringgit. Platinum sampai boleh jumpa semua kas-kas ni. Kan? Jadi jangan lambat, 5 hari lagi cepat-cepat pergi. 5 hari lagi, macam-macam cerita. Sama macam kawan saya ada cerita. Kawan nak cerita, kawan? Ya, betul. Kita cerita daripada teater kita nak ke filem. Okay, baru ni kru Hip TV telah pun ke Kuala Selangor. Berjumpa dengan Keith Fu, Zarina Zainuddin, Brown Palare untuk filem Grand Brilliance yang bertajuk Klik-Klik. Klik-Klik, best kan? Sebab kat Kuala Selangor memang banyak klik-klik kan? Betul. Jadi kau tahu dengan lebih lanjut, anda perlu hipkan TV anda. Terbaik. Hey, thank you so much you guys. Yeah. Hey, thank you. Klip-Klip is a romance and it's a comedy about a girl, a very simple girl who gets hired by a very rich and handsome man to be his pretend girlfriend. Why wouldn't you choose Keith Fu? He's hot. Christina is perfect. She's so innocent and her face is like an angel. Azad is
perfect as the funny man. Bront is fabulous as the bad guy, naughty boy. Watak Kifu dalam cerita ni, klip-klip sebagai Uma. Uma ni adalah seorang businessman. Tapi dia punya impian yang lain untuk jadi arkitektur. Tapi dia ikut saja apa bapa dia cakap. Tapi finally dia jumpa Alisa. Alisa adalah Christina. Okay, saya memegang watak Alisa. Dia seorang perempuan kampung. Dia buat kerja-kerja kampung. Dia masuk dalam kandang lembu. Dia terjun lumpur. Dia buat macam-macam. Tapi satu hari ni dia pergi ke KL sebab laki yang nak kahwin dengan dia dah berkenan dekat adik dia. So dia kecil hati, dia larikan diri ke KL. Lepas tu dia terjumpa dengan Uma. Uma ni Kifu. Saya memainkan watak Zain, seorang yang beraspirasi tinggi dan bercita-cita untuk menjadi orang yang berjaya. Dan dia dapat peluang apabila watak dia seorang website entrepreneur. Dan bila bisnes Dato' Aziz, iaitu watak dimainkan oleh Mustafa Kamal, ada problem. Watak company ni anak dia punya, which is Kid punya lah. Watak ini dimainkan oleh Kid, nama Umar, ada problem. So saya yang datang selamatkan dia. Sebenarnya setiap hari adalah cabaran baru buat Kid buat filem kan. And then cabaran tu adalah buat yang terbaik. Apapun scene tu, nak scene besar ke scene kecil ke, buat yang terbaik. Pengalaman dia sangat seronok sebab watak saya pula, saya buat watak yang lain daripada yang lain. Sebab kalau nak tengok, selalu isu saya keluar semua kata saya baran. Padahal tak pun nyah. So kali ni metrosexual is totally against dengan saya main karakter. Inilah kali ke 180 saya kerja dengan Azad. So tak ada problem. Dengan Kifu, I think our chemistry kerja kat siap agak senang. So we had a lot of laugh together. Kita ada buat album lah, insyaAllah dalam album tu yang dah siap lagu. Saya buka kaset dia, CD dia. Di antara yang pertama yang membuat konsep sebegini. Konsert Versi Tanpa Distortion ni adalah satu konsert dan konsep yang baru. Kami adalah di antara yang pertama yang membuat konsep sebegini. Lebih santai dan lebih relax, dan kita juga akan menyanyi lagu cover, lagu-lagu kumpulan-kumpulan yang lain yang pernah berkumandang dan pernah popular satu ketika dulu daripada 70-an, 80-an dan sampailah ke hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada PICC kerana memberi peluang kami menggunakan tempat ini untuk membawa dan juga mempromosikan PICC ke masyarakat. Di Versi Tanpa Distortion ni, kita nak menambah kita punya repertoire lah, kita punya profile. Masa kita tak pernah buat, kita dapat support daripada PICC sebagai satu venue untuk kita merealisasikan salah satu kita punya repertoire, iaitu Tanpa Distortion. Kami Wings. Jangan lupa saksikan kami di PICC pada 8 hari bulan 6 2014. Wings Versi Tanpa Distortion. Hani, nak cerita sikit lah. Oh, je. Sebab apa artis pilihan kita minggu ini memang lain daripada lain, babe? Kenapa? Sebab dia ni ada masalah penglihatan sikit lah. Oh. Tapi dia tak boleh pakai spek. Dia mesti pakai contact lens. Tapi saya dengar yang artis you cakap ni pun, dia ada macam kebolehan lain kan? Kebolehan yang... Dia, bila dia kena pakai spek. Tak boleh pakai spek, main contact lens. Tapi ada satu lagi, dia boleh cakap bahasa Arab. Tapi artis yang boleh cakap bahasa lain-lain ni pun, macam ada satu kawan saya, dia boleh cakap Mandarin, boleh cakap French. Rasa macam menjadi apa, satu tapak untuk dia boleh penjauh lagi kan? Saya pun ada kawan juga, dia cakap French, lain, semua. Boleh banyak juga. Oh, nak juga lebih. Norzi, boleh tak tampar suami you ni? Tak, dia kata dia. Nak tahu siapa dia artis ini? Ala Arab ya, ala perempuan, ke lelaki? Dengan contact lens? Ya, silakan haidkan TV anda. Dikabarkan baru sekarang Eliza ada mengeluarkan album. Boleh cerita sikit, konsing dengan kita orang sikit. Betul. Selama ni album gambar saja. Lambat jugalah sebab saya pun banyak travel, kerja-kerja lain. Saya ada buat album lah, insyaAllah dalam album tu yang dah siap lagu. Jom Zikir, Jom Selawat, La Tahzan dan juga doa-doa. Macam doa tengok cermin, doa pemudahkan urusan. Ada satu lagi album saya berkolaborasi bersama dengan Salimah Habibi. So lagu-lagu tu kita tujukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eliza ke Gaza, apa tujuan dan apa reaksi Eliza bila sampai di bumi Gaza dan melihat sendiri dengan mata Eliza? Saya pergi ke Gaza, Palestin,
pada bulan 12, waktu tu tengah perang. Siapa tak sangka Allah memberikan ruang peluang saya pergi ke sana. Dan selepas saya pergi Gaza dan baru-baru ni saya pergi ke kamp pelarian Syria. Allahu Akbar, bila kami masuk ke dalam kamp pelarian Syria, mereka tinggal kat khemah. Di khemah itu, macam nak cakap eh, khemah mereka berlubang-lubang. Saya masuk dalam khemah tu, mereka berlantaikan tanah. Nikmatnya kita duduk, nikmat sangat kita duduk kat Malaysia sampai saya ingat Allah kata pada kita, bila kita bersyukur, Allah tambah lagi nikmat. Ya, ada menubuhkan satu kumpulan iaitu Usrah Fitrah. Ya, boleh ceritakan sikit tentang Usrah Fitrah tu? Usrah Fitrah dah 3 tahun sebenarnya. Kita rasa seronok. Bukan seronok, beronok, malah beronok-ronok sekali. Di dalam Usrah Fitrah tu kita ada bukan saja para artis, ada wartawan. Tujuannya adalah satu untuk menuntut ilmu. Boleh bertutur dalam bahasa ketiga, bahasa Arab? Saya boleh share satu hadis lah dalam bahasa Arab. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang itu sekiranya tidak mengasihi saudaranya. Dikatakan minat sangat dengan Datuk Siti Nurhaliza. Boleh ceritakan sikit tak macam mana tu? Excited tu. Betul. Waktu saya dah janam dulu, memang lagu Siti saya buka kaset dia, CD dia. Ya Allah, saya tak tahu lah. Memang suka betul dengan Datuk Siti. Sebab satu nama dekat-dekat dah kan perasaan ni. Yes, okay. Sebenarnya kita dah hampir di penghujung rancangan tadi. Dan tiba masa untuk kami mempromosikan kita punya social media. Caranya Instagram, Twitter dan Facebook. Join semua social media platform ini dan cari kami di Hip TV. Ya. Betul yang Hani cakapkan tadi, memang betul. Kalau tanpa anda, siapalah kita? Sebenarnya kita nak kongsikan yang kena follow kita ni sebab apa. You all tengok kat studio kan, you all tengok program-program kita ni yang kita bercakap ni. Tapi yang behind the scene ni banyak kita selit-selit dan buat turunkan di Instagram. Dan jangan tunggu lagi, follow kami dan kami akan berjumpa anda minggu depan. Jangan lupa, ingat hiburan, ingat Hip TV. Hipkan TV anda. Ciao, ciao. I see yellow. Terbaik. Nak menang tiket percuma untuk menonton teater projek Kahwin tak? Tapi sebelum tu, anda kenalah jawab soalan ni. Berikan salah satu nama pelakon di dalam teater ini. Dan bilakah tarikh pementasan teater projek Kahwin ini? Sila hantarkan jawapan anda ke Facebook kami di Hip TV seperti yang tertera di kaca TV anda sekarang. I'm that flight that you get on international. First class seat on my lap, girl. Riding comfortable. Cause I know what that girl them need. New York to Haiti. I got lipstick stamps on my passport. You make it hard to leave. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Get jazzy on them. You know the words in my songs. No habla English. Our conversations ain't long, but you know what is. I know what that girl them want. London to Taiwan. Got lipstick stamps on my passport. I think I need a new one. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me.